Macan kangkos, macan kangkos, dan kucing warna hitam putih. Pagi-pagi sekali saat hari fajar, dia mengambil semua tas mengantar surat. Macan kangkos, macan kangkos, dan kucing warna hitam putih. Semua burung bernyanyi, hari baru dimulai, empat orang yang paling bahagia. Semua tahu berwarna merah cerah, semua tersenyum saat dia menyapa. Mungkin kau tak pernah tahu ada ketukan kring bingkisan ke pintumu. Macan kangkos, macan kangkos, dan kucing warna hitam putih. Semua burung bernyanyi, hari baru dimulai, empat orang yang paling bahagia. Empat orang yang paling bahagia. Paksi tukang pos dan hiu terbang. Julian, apa itu? Ayah, ini guritaku untuk hari kesadaran kehidupan laut. Semuanya datang untuk melihat pameran kami nanti di sekolah, ingat? Oh, ya. Ini ikan kertasmu, Julian. Terima kasih, Bu. Tangkap, Ayah. Oh, dia hebat. Lihat, Jess. Ayo, Julian. Kau akan terlambat. Oh, maaf. Halo, layanan pengiriman khusus. Pat Clinton di sini. Pat, aku ada paket besar untukmu hari ini. Seberapa cepat kau bisa datang ke sini? Kami dalam perjalanan. Kita ada paket istimewa, Jess. Apa paket hari ini? Apa isinya, Ben? Isinya adalah hiu balon. Lauren dan Amy memesannya untuk pameran kesadaran kehidupan laut di sekolah siang hari ini. Oh, Julian membicarakan hal itu. Itu akan menjadi pusat perhatian seluruh acara. Jadi itu sangat penting benda ini ada di sana tepat waktu. Tentu saja, Ben. Kami bisa menanganinya. Benar kan, Jess? Mau. Oh, dan apapun yang kau lakukan, jangan tarik tuas ini ya. Atau hiunya akan mengembang. Pow! Oh! Jangan khawatir, Ben. Layanan pengiriman khusus selalu menjaga dengan ekstra hati-hati. Miau. Meski aku akan membutuhkan mobil yang besar. Semuanya siap, Pat? Benar, Jess. Ayo berangkat untuk hari kehidupan laut. Haha. Selamat tinggal, Pak. Selamat tinggal, Ben. Itu terlihat cantik semuanya. Lizzie, kenapa tak kau tempelkan ikan birumu di sini? Oh, iya. Terima kasih, Bu. Bagaimana dengan guritaku? Itu bisa ada di meja bersama kejutan istimewa kita. Kejutan istimewa? Ibuku tidak bilang apapun soal kejutan. Tidak ada satupun orang tua yang tahu, Sarah. Iya, karena itu sebuah kejutan. Terima kasih, Bill. Pat mengirim sesuatu istimewa untuk pameran kita. Apakah tangki ikan sungguhan? Dengan ikan emas di dalamnya? Apakah yang dimaksud ikan terbang? Ikan tidak benar-benar terbang, Sarah.
Mereka hanya melompat dan terlihat seperti mereka terbang. Lalu kenapa mereka disebut ikan terbang, Bill? Kalian semua akan segera mengetahui kejutan itu. Aku yakin Pat dalam perjalanan ke sini sekarang. Oh, halo. Ada apa ini? Halo, Adam. Apa semuanya? Baik-baik saja? Oh, Pat. Tidak. Daisy merusak pagarku dan kabur. Aku berhasil mengembalikannya, tapi aku tidak punya apapun untuk memperbaiki pagarnya. Jangan khawatir. Aku selalu membawa perekat parcel di mobilku. Tunggu, kau tidak bisa mengalahkannya. Itu bagus dan tebal, serta kuat. Menang, sayang. Cepat, Pat. Aku tidak tahu berapa lama lagi aku bisa menahannya. Jangan khawatir, aku akan mendapatkannya. Ini perekatnya. Itu kedengarannya tidak bagus, Pat. Desik, kembali! Desik, kembali! Pat, aku harus menangkap Daisy. Oh, jangan khawatir. Aku bisa tangani ini, aku rasa. Gawat. Oh, tidak. Cepat, Jess. Masuk ke mobil. Ayo, ikuti hiu itu. Astaga. Ayo, masuklah. Kita bisa kejar Desi dan hiunya bersama. Hiu? Semoga Pat cepat datang ke sini ya. Aku yakin dia akan segera datang. Ini Pat. Dia selalu mengirimkan tepat waktu. Itu sapi. Dan itu hiu. Hiu terbang. Halo, Arthur. Selamat tinggal, Arthur. Hei, tunggu. Hai, Ben. Hai, Pat. Bagaimana pengantaran khususnya? Baik-baik saja. Terima kasih. Akhirnya kita ikut terbang. Harus pergi. Selamat tinggal. Ikut terbang? Melihat Alp? Tidak, Pak. Ayo kita teruskan. Mereka tidak mungkin jauh. Oh, ada apa, Bonnie? Oh, apapun itu. Astaga, Bonnie. Ada apa itu?
Lihat, Nona. Aku membuat monster laut. Hentikan, Bill. Monster laut itu tidak boleh dipajang. Mereka itu tidak nyata. Yang ini nyata. Kapan kejutannya akan tiba, Ami? Tunggu saja, aku yakin sebentar lagi. Aku akan menelpon Ben. Jangan khawatir, Loren. Pat selalu berhasil. Bukannya hiunya mengembang, tapi hiunya terbang. Masuklah ke sana, anak nakal. Ayo. Oh, astaga. Ya, Daisy selamat. Tapi kita tidak akan bisa mengejar hiu itu, Pat. Lihat dia terbang. Aku tahu. Tunggu, aku punya ide. Ayo, Jess. Tapi, Pat, hiunya ke sana. Kita sebaiknya pergi, karena hari kesadaran kehidupan laut akan dimulai. Oh, ya. Ayo, Alf, berhenti bermain dengan sapi itu. Halo semuanya. Masuk dan silahkan lihat-lihat. Iya, itu benar. Kami hanya menunggu pajangan kejutan istimewa kami. Hai, Bu. Ayah belum sampai juga. Jangan khawatir, sayang. Ibu yakin ayah akan segera kemari. Ah, itu kedengarannya seperti... Oh, helikopternya. Itu Pat. Tapi dia mau pergi kemana? Itu dia, Jess. Menurunkan talinya. Dapat. Hore. Bagus, Jess. Ayo kita antar kiriman khusus ini. Lihat. Wow. Ternyata itu hiu. Apa itu kejutan kami, Nona? Itu benar sekali, Julian. Ajoy, tangkap talinya. Siap, Pat. Lihat, Ibu. Oh, itu indah. Lihat, aku berhasil membuat monster laut. Astaga. Terima kasih, Pat. Dan selamat datang ke hari kesadaran kehidupan laut kami. Wow, bagus sekali. Layanan kiriman khusus, misi selesai. Layanan kiriman khusus, batalkan perjalanannya. Layanan kiriman khusus, dapat pengiriman hari ini. Siapa? Kita pos semua tahu yang terbaik.